بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الميامين المنتجبين saudara-saudara para pemirsa Hadi TV para pecinta ahlul Bayt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya berkunjung lagi ke tempat saudara dan berbincang bersama saudara masih tentang bagaimana caranya kita memelihara, mempertahankan iman kita sampai detik-detik terakhir di dalam hidup kita. Izinkan saya sekarang membacakan sebuah riwayat dari Abu Basir ketika ia bertanya kepada Abu Abdullah Imam Ja'far As-Sadiq. Untuk saudara ketahui, Abu Basir adalah sahabat Imam Ja'far yang sangat setia. Allah Allah memberikan cobaan kepadanya karena ia tidak dapat melihat. Ia tunanetra. Tapi lihat bagaimana adab Imam Ja'far. Ia tidak disebut tunanetra, apalagi disebut orang buta. Ia disebut dengan gelaran yang terkenal Abu Basir. Bapak dari orang yang melihat Bapak, dari anak yang bisa melihat Abu Basir. Abu Basir banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang menakjubkan dari pergaulannya bersama imam. Dan pada suatu hari, ia berkata kepada imam Ja'far al-Sadiq, fidaka, satu krohul mukminu ala khuruji nafsi imam apakah seorang mukmin akan menyaksikan hal-hal yang buruk yang tidak disukainya pada saat ia menghembuskan nafasnya yang terakhir ala khuruji nafsi la wallah kata imam tidak demi Allah Kaifadata, kenapa begitu? Karena seorang mukmin kata imam, apabila wafat menjemputnya, wafat, ketika kematian hadir, maka akan hadir jugalah Rasulullah Shallallahu alaihi wa dan ahli baitnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Imam Sayyidatuna Fatimah Mata zahra Al-Hasan dan Al-Husain dan jami'il A'imah dan semua imam. Wa yahduruhu Jibril, kemudian malaikat Jibril juga hadir, wa Mika'il, wa Israfil, wa Israel. Disebut disebutkan dalam Al-Qur'an datanglah malaikat kepada mereka tatanazzalu alaihimul malaika di antaranya para pembesar malaikat hadir fayaqulu amirul mu'minin ali ibn abi thalib lalu amirul mu'minin akan berkata ya rasulullah innahu kana mimman yuhibbuna dia ini termasuk orang yang mencintai kami wa yatawallana dan berwilayah kepada kami. Ya Rasulullah, fa'ahibba cintailah dia. Lalu ya Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam berkata, Ya Jibrail, innahu kami man kana yuhibbu aliyan wa Hei Jibrail, dia termasuk orang yang mencintai Ali dan para imam dari keturunannya fa'ahibba, cintailah dia. Dan Jibrail menyampaikan hal yang sama kepada Mikail, kepada Israfil, dan kepada sang pencabut nyawa Israel. Summa jami'an li malakil maut. Semuanya berkata kepada Malakal maut. Innahu miman kana yuhibbu muhammadan wa ala. Dia termasuk yang mencintai Muhammad dan keluarganya wa yatawalla aliyan wa dan dia yang berwilayah kepada Ali dan para imam dari keturunannya farfuq bihi dan hendaklah engkau sayangi dia hendaklah engkau mengambil nyawanya dengan penuh kasih sayang fa yaqulul maut malakal maut berkata والذي اختاركم وأكرمكم واستفى محمدا بنبوة demi yang telah memilih kalian memuliakan kalian dan memilih Muhammad dengan kenabian demi Allah aku akan bersikap lembut kepadanya arfaqu lebih lembut, lebih sayang, lebih santun, lebih lembut daripada min waladin rofiq, dari orang tua yang penyayang. Dan aku juga akan mengasihi dia lebih daripada sahabat yang paling sayang kepadanya. Kemudian malaikat meminta izin di hadapan dia untuk mengambil ruhnya dan berkata Ya Abdullah akhadta fika batik wahai hamba Allah sekarang ini kamu akan menebus hidup kamu akan melepaskan dari kamu sekarang belenggu uh, perbudakan kamu. Kamu akan dilepaskan dari belenggu kehidupan dunia. Kalau perempuan malaikat akan berkata, Akhadati rahna ima'ik. Fayaqulu benar. Lalu orang itu berkata, Hei, ruh yang baik. Engkau sekarang sebentar lagi, Bukankah engkau akan mengambil perjanjian kamu sekarang dengan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu engkau akan kembali kepadanya lagi fayaqulu maka hamba itu berkata na'am memang benar fayaqulu malakul maut lalu malakul maut berkata fabimadha apa tebusan kamu untuk kebebasan kamu itu apa ketebusan kamu untuk dibebaskan dari seluruh penderitaan dari seluruh kewajiban dari seluruh uh, kehidupan kamu fabimada dengan cara apa kamu akan membebaskan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala fayaqulu lalu hamba itu berkata bihubbi muhammadan dengan kecintaanku kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alihi dan keluarganya wa biwilayati, dan dengan wilayahku kepada Ali bin Abi Talib wa dzurriyyatih itulah surat pembebasan kita di hadapan malakal maut fayakul kemudian malakal maut berkata Amma ma kunta takhzaru amanaka Adapun yang dahulu engkau takuti jelang kematianmu ini sekarang Allah telah berikan ketentraman kepadamu wa amma ma tarju adapun yang engkau rindukan yang engkau harapkan faqad ataka Allahu Allah sudah memberikannya kepada kamu. Fayaftahu ainai lalu dia buka kedua matanya. Fayang zuru ilaihim dan dia melihat semua kekasih Tuhan berada di hadapannya. Ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ia melihat Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ia melihat Amirul Mukminin, ia melihat sayyidai syababi ahlil jannati ajmain wahidan wa wahidan seorang demi seorang dia mungkin melihat senyum dari Rasulullah dan para aimmah sebagaimana Rasulullah dahulu pernah mendoakan seorang sahabatnya ketika sahabatnya disambut kematian Rasulullah berdoa kepadanya dan berkata engkau sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tersenyum kepadamu, dan kamu, kamu tersenyum kepadanya, dan Allah senyum kepadamu. Itulah kematian seorang mukmin yang sangat indah. Wayaftahulahu, wayaftahulahu babul jannah. Lalu dibukakan baginya pintu surga, fayang ilaiha, dan ia menyaksikannya. fayaqulu lahu lalu malakul maut berkata kepadanya hadza ma addaqallahu laka inilah yang telah Allah janjikan kepadamu wa haula dan mereka itu orang-orang suci para malaikat itu rufaquka adalah sahabat-sahabat kamu yang menyertai kamu dan kamu akan Apakah kamu akan menyusul mereka akan bergabung dengan orang-orang suci itu? Au dunia atau kamu mau kembali lagi ke dunia? Dia ditawari apakah gabung dengan para imam atau kembali kepada dunia? Saya kira saudara setuju dengan saya bahwa kalau sudah berjumpa dengan para imam, kalau kita sudah melihat wajah Nabi yang mulia, dan Nabi sudah memandang kita Nabi sudah memandang kita. Tidak ada lagi keinginan kita untuk kembali ke dunia. Faqala Abu Abdullah. Lalu Imam Ja'far. As-Sadiq sallallahu alaihi yang meriwayatkan hadis ini. Berkata. Tidakkah kamu lihat. Matanya yang memandang ke atas. Dan pada waktu itu, pada waktu ia berkata, lah hajata li ila dunia, aku tidak punya lagi keperluan kepada dunia ini. Wala' arju arrujuwailaiha, aku juga tidak ingin kembali kepada dunia ini." Dan pada saat seperti itu, pada saat ia menghembuskan nafasnya yang terakhir saksikan oleh para malaikat, oleh rasul dan orang-orang suci, yunadi, dan terdengarlah seruan, min batnanil ars, dari bawah aras Allah yang agung, yang didengar oleh dia, dan didengar oleh semua orang yang hadir di situ, ya ayatuhan nafsul mutama'inna, Hei jiwa yang tenang dan damai, wahai jiwa yang sudah tentram menurut uh, tafsir Ahlul bait, hei jiwa yang mutmainnah ila muhammadin wa alih. jiwa yang sudah mengaitkan dirinya, menempatkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada muhammad shallallahu alaihi wa alih, dan keluarganya, dia Ya ya Tuhan nafsul mutmain irji'i ila rabbiki kembalilah kamu kepada Tuhan irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah engkau ridho kepada Rasulullah dan para imam dari keluarganya dan orang-orang maksumin mardiyatan dan engkau juga diridhoi wadkhuli fi ibadi dan sekarang masuklah kamu bersama hamba-hambaku bersama hamba-hamba Allah yang soleh itu kembali ke pangkuan kasih sayang ilahi hadis ini menggambarkan peristiwa yang sangat mengharukan yang sangat indah yang Allah anugerahkan kepada para Pecinta ahlul bait itu mungkin peristiwa yang kita rindukan. Kita ingin saat-saat terakhir, ketika kita meninggalkan alam fana ini, kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam solawat-solawat yang kita senandungkan dalam kerinduan kita kepada maksumin dan kerinduan kita insya Allah dibalas Allah Subha diba diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pertemuan terakhir dengan dunia tapi pertemuan pertama dengan para maksumin itu saat-saat yang paling indah bagaimana kita sampai kepada posisi yang seperti itu apa yang harus kita lakukan para pemirsa TV Hadi TV dan para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Tentu saja yang pertama ialah keyakinan kita dan kecintaan kita kepada Ahlul Bait yang harus kita pelihara ketika kita hidup di dunia sekarang ini sebelum ajal menjemput kita dengan kesediaan untuk berkorban bagi mereka ketika seorang datang menemui Imam Ali dan berkata, Ya Amirul Mukminin ini hebuk, wahai Amirul Mukminin kami sangat mencintaimu. Kata Imam Ali, fas ta'id lil balai jilbaban, fatahid lil fakri jilbaban. Riwayatnya ada dua macam. Ya kata Imam Ali kalau kamu mencintai aku maka siapkanlah sebagai busanamu penderitaan siapkanlah untuk untuknya kefakiran salah satu ujian yang akan diberikan oleh para pecinta ahlul bait adalah al bala ujian apa ujian-ujian itu Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan jenis-jenis ujian itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal-ju'i wa naqsim minal amwali wal-anfusiw wath-thamarat. Wa basysyiris-sabirin. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan apapun berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, kehancuran tanam-tanaman, atau hilangnya hasil dari pekerjaan kita di dunia ini. Wabashiris sobirin dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabat-hum musibatun yang apabila ditimpa oleh musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mereka berkata inna lillah kami ini kepunyaan Allah untuk Allah dan karena Allah juga wa inna ilaihi dan kami semua akan kembali kepadanya Saudara-saudara ini ujian bagi para pengikut dan pecinta ahlul bait ia akan berhadapan dengan ketakutan ia akan diancam dibunuh diusir Dihinakan, direndahkan, dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya. Jadi, itu resiko kalau seorang sudah menyatakan dirinya atau sudah tanamkan keyakinan di dalam hatinya bahwa ia ingin menjalani hidup ini dalam kecintaan kepada Rasulullah dan ahli baitnya karena ia ingin pada saat-saat hembusan nafas yang terakhir ia dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa dan ahli baitnya ujian yang pertama adalah ketakutan dan sepanjang sejarah para pengikut ahlul bait bahkan tidak lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat Para pecinta ahlul bait menjadi sasaran persekusi, menjadi sasaran ancaman, menjadi bulan-bulanan pembunuhan, dan itu berlangsung selama lebih dari ribuan tahun, lebih dari seribu tahun. Bahkan sekarang pun, para pecinta ahlul bait di Yaman sekarang mendapat. Ujian yang lengkap dari seluruh ayat Al-Quran ini, mereka diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan kekayaan, dengan kehancuran perkebunan-perkebunan mereka, dengan kehilangan jiwa mereka. Telah terjadi kelaparan yang luar biasa sampai PBB menyatakan keadaan darurat, dan sangat sedikit sekali perhatian hatta dari kaum muslimin sendiri. Mereka dosa mereka hanya satu karena mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa dan ahlul baitnya. Itu juga yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang di Syria. Mereka juga mendapat ujian itu seluruhnya. Itu juga yang terjadi di belahan-belahan dunia yang lain, kalau saudara-saudara di sini di Indonesia belum menghadapi ujian yang seberat itu, itu pertanda bahwa mungkin kecintaan kita belum mencapai tingkat yang cukup tinggi. Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda. Makin tinggi iman, inna asaddu balaan yang paling berat cobaannya ialah para anbiya. Kemudian yang paling berat juga ialah al-amsal Orang-orang teladan, orang-orang yang mengikuti para nabi itu akan mendapat ujian yang juga berat walaupun ujian itu di bawah para nabi, jauh di bawah para nabi, jauh di bawah para Uh, para imah tapi mereka akan mendapat ujian dan mereka akan tabah menghadapi ujian-ujian itu saya ingatkan kembali bahwa itulah pesan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah mi'raj, Allah bertanya kepada Rasulullah Sobruka, bagaimana kesabaranmu, wahai kekasihku kalau nanti Kaum kamu akan mengusir kamu. Kalau nanti kamu harus menahan kelaparan dan mengutamakan orang lain selain dirimu, kalau nanti keluarga kamu akan dipersekusi dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan tegas bahwa ia akan mempertahankan kesabaran itu. Itu juga ucapan Rasulullah kepada Imam Ali kaifa sabruk ya ali bagaimana kesabaranmu wahai ali kalau engkau nanti akan dicaci maki dilaknat dibenci oleh umatku sendiri itu juga pesan Imam Ali kepada sahabat-sahabatnya antara lain kepada Maitham Mattamar, al Rusyid Al-Hajari dan kepada sahabat-sahabat yang lain Rasulullah, Para sahabat umum yang lain, keifa sobruk, bagaimana kesabaranmu? Nah, tapi itu adalah risiko yang harus ditanggung oleh para pecinta ahlul bait dimanapun mereka berada dan pada waktu apapun mereka hidup. Ciri dari kehidupan mereka adalah menanggung derita demi kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keluarganya, tapi menderita karena kecintaan adalah sesuatu yang membahagiakan. Dan sekali lagi, seperti disebutkan tadi, untuk para pecintanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya akan menjemput dia dalam kematiannya. Jadi, kalau kita... marilah kita tetap berdoa agar kiranya Allah bisa meneguhkan keimanan kita dan kita berharap kita memperoleh husnul khatimah yaitu tanda kita husnul khatimah ialah dijemput Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan ahlul baitnya dan kita siap untuk menerima ujian apapun yang didatangkan kepada kita asalkan kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa dengan setulus-tulusnya. Saya ingatkan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa kepada seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi menjelang waktu salatnya ia bertanya kepada Nabi, "Mata sahah Kapan kemat, kapan kiamat itu terjadi?" Dan Nabi bersabda, "Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" "Aku tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah, kecuali dalam hatiku ada sejemput kecintaan kepadamu." Lalu Rasulullah menghiburnya dengan mengatakan, "Anta ma'aman ahabba." engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahabba. Pada suatu hari di pertengahan malam, Rasulullah mendengar ada bunyi kerasa resek ada bunyi gerakan orang di luar rumahnya. Ketika Rasulullah keluar, ada seorang sahabat Nabi yang sangat mencintai Nabi dan dicintai Nabi namanya Abu Ayub Alansori. Orang yang kelak akan menutup hidupnya dengan berjihad di jalan Allah dan wafat sebagai syahid di daerah Turki sekarang ini. Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu harus menyusahkan diri berada di tempat ini?" Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku enggak bisa tidur. Aku khawatir" bahwa nanti ada orang-orang yang berniat jahat dan membunuh kamu. Kata Rasulullah, pulanglah. Karena uh, pulanglah karena insya Allah aku dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Aku dalam perlindungan Allah. Berkaitan dengan Abu Ayyub al-Ansuri dan berkaitan juga dengan dalam riwayat yang lain tentang sahabat yang lain. Turunlah ayat sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Fahuwa ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa suhadai Maka ia akan digabungkan dengan para nabi, para siddiqin, para suhada dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulai karofiqo dan alangkah indahnya kamu bergabung dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Wa ma taufiqi illa billah. عليه توكلت واليه انيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته